بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله نحمده حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومُعَلِّمِنا ومُرشِدِنا محمدِ بنِ عبدِ الله وعلى آله وصحبِه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علمًا نافعًا يقربنا إليك اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية ونسألك السداد wa'ttawfiq fil qawli wal amali waj'alna minarrashidin Ikhwani wa akhawati jama'a masjid al-hikmah Rahimakumullah Alhamdulillah Kita pagi hari ini harus banyak bersyukur Menikmati waktu pagi yang penuh berkah ini Baginda Rasulullah SAW bersabda Burika li ummati fi bukuriha Umatku diberkahi oleh Allah pada waktu pagi mereka Kalau kita habis subuh membiasakan tidur Itu tubuhnya terbiasa dengan metabolisme tidur Sehingga kalau tidak tidur sulit tapi kalau anda Menciptakan kebiasaan Menikmati barokah waktu pagi seperti ini Insya Allah akan sangat beruntung Bukan saja pahalanya besar ya Tapi juga sehat walafiat Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid pagi hari ini Penuh berkah dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan sudah meninggalkan kita 26 hari bulan syawal itu artinya al-irtifa peningkatan kenapa disebut syawal atau al-irtifa karena kita baru selesai beribadah dan melaksanakan tugas yang besar dan berat kemudian pahalanya luar biasa sehingga banyak orang di bulan Ramadhan itu mendapatkan keuntungan barokat dan fadha'il pahala yang sangat besar tapi tidak sedikit juga yang justru mereka rugi dan tidak mendapat apa-apa bahkan tidak sedikit juga yang selama Ramadan malah mengumpulkan dosa yang besar na'udzubillahimdalik <tosur> maka kita harus selalu dan senantiasa banyak berdoa Minta kepada Allah Supaya apa yang sudah kita kerjakan Khususnya di bulan Ramadan yang lalu Senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara doa duau miftahu kullu khair Wa du'a'u mukhul ibadah Begitu Rasulullah bersabda Doa itu adalah pintu pembuka semua kebaikan dan Rasulullah memberi nama bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi yang banyak berdoa. Dan setiap berdoa itu dengan penuh keyakinan. Jangan asal berdoa. Harus dibiasakan begitu. Karena Rasulullah SAW E, juga bersabda ud'u wa antum muqinun muqinun bil ijabah berdoalah dan ketika anda berdoa itu anda punya keyakinan bahwa Allah akan menerima doa kita ini ketika anda mengangkat tangan dan mengatakan Allahumma taqabbal minna ya Allah terimalah doa kami itu harusnya dengan keyakinan bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah melihat apa yang kita lakukan, dan Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ini harusnya seperti itu berdoa, dan jangan pernah uh, terburu-buru dalam menantikan doa kita diterima, karena Rasulullah juga mengingatkan kita. Doa kalian itu akan diterima malam ya ajal, Selama tidak terburu-buru. Penting ini ya. Lalu ada yang bertanya keifat ajal ya Rasulullah? Bagaimana? Lalu selalu bertanya kok tidak diterima-terima doa saya ini? Kok begini saja begitu? Ketika Anda berdoa, kemudian Anda berpikir seperti itu, Artinya Anda memposisikan Allah di tempat yang sangat tidak terhormat. Allah maha bisa dan yang mengerti kapan doa itu baik untuk diterima dan doa apa yang baik untuk kita itu adalah Allah. Mungkin kita berdoa minta sesuatu, sebut saja minta pangkat, minta kaya misalnya yang banyak orang minta itu ya. Kenapa ada orang minta kaya berlama-lama tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin kalau saat dia berdoa itu dikayakan, dia nanti akan rusak gitu. Jadi mungkin ditunda itu. Mungkin ditunda. Mungkin juga diberi oleh Allah yang lain. Mungkin juga dengan doa itu dia diselamatkan oleh Allah dari bahaya. Alhamdulillah kita ini sehat walafiat. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman ada acara IJMI. lalu menghitung-hitung teman-teman kita yang sudah mendahului kita selama corona ini banyak sekali. Di UNAR itu puluhan yang meninggal, Pak. Dosen-dosen guru besar itu puluhan selama itu. Keluarga kita ini, lalu kita selamat ini. Mungkin di antara kita ini ada yang terkena juga corona. corona. Hmm. Tapi Allah tidak menghendaki kita meninggal dunia. Ada orang yang e, sebentar saja kena corona, sehat, memperhatikan kesehatan. Protokol kesehatan diperhatikan luar biasa, tapi seminggu saja di rumah sakit meninggal dunia. Ada yang sampai dua bulan, tapi tidak meninggal dunia. Jadi, meninggal dunia itu bukan karena corona, itu program Allah. Ada yang disebabkan karena corona Memang Allah meletakkan corona pada orang itu Supaya meninggal Karena waktunya sudah habis Begitu harusnya kita berpikir Dan ini penting sekali Maka Saudara-saudara sekalian saya hormati Pagi hari ini uh, Kajian kita mempertanyakan ya, Kita dan Al-Quran Pasca Ramadan Mari kita bertanya sekarang Bagaimana setelah Ramadan ini? Karena Ramadan itu kan Syahrul Quran. Mungkin semua kita selama Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, kajian-kajian juga banyak. Coba ditanyakan sekarang, apa ini dampak Ramadan ini? Apakah ibadah kita semakin baik atau sama saja? Silahkan dijawab sendiri. Apakah kita kemudian? merasa semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah, atau tidak ada rasa itu? Satu lagi, apakah saya semakin suka Al-Quran, semakin cinta Al-Quran, atau sama saja sebelum dan sesudah Ramadhan? Ya baca Quran begitu-begitu saja. Nah ini silahkan ditanyakan dan uh, dijawab sendiri, ya. Sebab saudara-saudara Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan Sehingga Ramadan diantara nama-nama terhormatnya Itu disebut Syahrul Quran Dan kitab suci yang lain juga diturunkan oleh Allah Di bulan Al-Quran ya. Masa kita nggak dapat sesuatu begitu ya Ini yang perlu terus kita tanyakan dan perlu kita berdoa ya Allah Allah majalni Allah majalni min ahlil Quran ya Allah terus berdoa begitu supaya kita termasuk ahli Quran diannahum ahlul ahlullah wa khassatuh orang itu kalau sudah tergolong ahlul Quran itu disebut ahlullah kalau mau diterjemahkan yang agak mirip dengan kehidupan kita sehari-hari keluarga Dan orang yang mendapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan, kalau orang itu, subhanahu wa ta'ala Dan kita harus terus berdoa Terus berdoa Jangan berhenti berdoa ya Nah kemudian saudara saudara ayat atau surah surah Al-Fatihah. As-sab'ul ayat di dalam di fatihah ini yang selalu yang selalu kita baca sekarang coba dihayati sekarang ini ya kalau anda katakan umurnya 50 tahun sekarang lalu anda mulai sholat rapi itu umur 10 tahun artinya 40 tahun kalau anda sholat fardu saja sudah 17 rakaat berarti 17 kali al-fatihah dibaca belum sunnahnya belum sholat terawihnya belum sholat duhanya berapa ribu kali sudah kita baca ini coba diper, ditanyakan sekarang ini apakah kita ini Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa menghayati surat al-fatihah ketika kita membaca surat al-fatihah itu di situ ada ikrar saudara-saudara iya karena wa iyyaka nasta'in Ini minta tolong kepada Allah supaya bisa beribadah dengan benar. Tetapi ibadahnya didahulukan. Jadi sebenarnya itu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Hanya kepadamu saya minta tolong ya Allah untuk beribadah. Tapi karena ibadah itu yang lebih penting oleh Allah dikedepankan iya Abu ini tujuan ini adalah uh, yang utama kita harus beribadah kemudian wa iya di dibalik wa iya in. dan ini ikrar lalu diawali dengan iya ka kalau dibalik misalnya nak budu iya itu artinya kami menyembah engkau artinya lain waktu bisa menyembah yang lain begitu artinya tapi kalau dipagari iya karena abu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah wa iya karena hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong kemudian ada doa dan ini dikatakan oleh para ulama doa ilmaasur Faradah Allah ala al-abdi mitla hadihi da'wah. Tidak ada doa yang diajarkan oleh Allah. Doa ma'athur itu doa yang diajarkan oleh Allah atau diajarkan oleh Rasulullah redaksinya. Tidak ada doa yang diajarkan oleh Allah yang diwajibkan. Seperti halnya doa ihdina siratul mustaqim. Itu wajib hukumnya. Artinya setiap kita ini harus setiap hari minta hidayah. <tanya> Pertanyaannya sekarang ya, Anda ketika sholat tadi sholat subuh ya, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki yomidin. Itu memuji Allah. Allah Maha uh, Alamin, Maha Pendidik, arrahmanir Rahim, maha pengasih maha maha penyayang maliki Yawmiddin maharaja yang berkuasa di hari kemudian ya ini disebutkan langsung hari kemudian apakah di dunia Allah tidak maha kuasa para ahli tafsir kemudian mengartikan ini artinya sepertinya dunia ini diloncati saja karena dunia ini kan jembatan kita ini dihidupkan bukan untuk di dunia oleh karena itu Kalau di dalam aktivitas kita setiap hari Kita fokus saja untuk mengurusi dunia Lalu kita mati Gimana nanti kita ini di Dalam surat Al-Fatihah itu langsung Maliki yaumiddin Engkau adalah yang maha raja Yang maha berkuasa Di hari pembalasan nanti Itu yang disebutkan setiap hari Lalu kita berikrar Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ikrar kita itu setiap hari Apakah kita sudah betul-betul hanya beribadah dan tunduk kepada Allah Atau kepada Allah dan yang lain-lain Sebab Allah itu walam yakullahu kufwan ahad tidak bisa disamakan dan tidak bisa diperbandingkan dengan apapun dan siapapun pada waktu idul, idul fitri kemarin jangan lupa setiap idul fitri dan insya Allah sebulan lagi kurang lebih kita akan menikmati idul adha iya kan lalu kita bertakbir coba anda renungkan sekarang itu. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd itu dikumandangkan di seluruh jagat raya ini pada waktu idul fitri itu atmosfer Allah ini dipadati dengan suara-suara azali takbir, tahmid, tahlil, tasbih Allahu Akbar pertanyaannya sekarang apakah kita sudah menghayati Allahu Akbar setiap sholat itu kita mengawali dengan Allahu Akbar lalu simbolik tangan kita begini artinya dunia di belakang ini kemudian kita meletakkan tangan seperti ini lalu membaca Al-Fatihah. Pada waktu itu, apakah kemudian Anda bisa melupakan dunia? Di situ harga masing-masing kita sholat itu. Seberapa banyak Anda mengingat Allah pada waktu sholat? Seberapa banyak Anda menghargai takbir? Allahu Akbar itu artinya Allahu Akbaru mengkuli kabir. Allahu Akbar. Allah itu maha besar dan lebih besar dari apapun dan siapapun yang disebut besar. Tidak ada yang besar di hadapan Allahu Akbar. Nah, kalau misalnya kita mengatakan Allahu Akbar sampai seribu kali, tetapi dalam perilaku kehidupan kita, kita lebih mengutamakan peraturan manusia dari peraturan Allah. Artinya, Allahu Akbar Anda sudah tidak bernilai. Kalau ada pilihan, Anda harus sholat atau harus ngurusi uh, pekerjaan atau apalagi hobi mainan lalu disepelekan ini sholatnya ini Allahu Akbar anda sudah tidak berarti <tuh> mari kita hayati itu Allahu Akbar kemudian ikrar kita itu iya karena Abu Dua iya Stain lalu kita berdoa eh dinasiratul mustaqim ada seorang ahli bahasa yang suka mengutak atik setiap kata dalam Al-Quran ini, ya, dia mengatakan Allah tidak mengatakan ihdina ila siratul mustaqim. Tunjukkan menuju jalan yang lurus. Ila itu kata sandang menuju, ya. Tapi ihdina siratul mustaqim itu jauh berbeda itu. Kalau kita mengatakan ihdina siratul mustaqim, itu kita minta kepada Allah supaya diajari ya Allah, diberi ilmu supaya sampai kepada siratul mustaqim. Kita minta kepada Allah supaya diilhami oleh Allah. Kita minta kepada Allah supaya diselaraskan keinginan kita ini. Jadi allamana wa alhamana wa taufiqan. Kita selalu mendengar atau sering mendengar Para mubaligh kalau mengakhiri uh, ceramahnya kemudian ditutup Wabillahi taufiq wal hidayah Jadi minta hidayah dan minta bimbingan Minta bimbingan Supaya ada keselarasan keinginan saya dengan jalan saya menuju suratul mustaqim Itu artinya Eh, mustaqim, ya Allah, supaya jalan saya setiap hari ya menuju Allah itu tidak berbelok, tidak salah. Dan saudara-saudara, ini yang namanya handphone ini saya harus mengakui luar biasa sekarang ini kegunaannya, tapi gangguannya. Dan penyesatannya barangkali lebih luar biasa. Dan sementara kita sekarang ini setiap hari sudah hidup dengan ini. Tadi ketika anda bangun tidur yang pertama kali dilihat apa? Huh? Handphone, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan handphonenya dilihat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam berapa ya? Saya waktunya sholat tahajud. Kalau itu alhamdulillah. Tapi, ketika Anda mau melihat itu dihadang, nanti ada obat kuat, ada pameran macam-macam, ada iklan yang menyesatkan. Itu seperti ini, loh, Pak. Kalau Anda sebelum sholat, kemudian Anda menikmati apa yang ada di sini, kemudian sholat untuk khusyuk itu agak sulit. Kenapa kita dididik oleh Allah, Rabbul alamin, dididik oleh Rasulullah? al basyariyah Kalau sebelum sholat fardu Anda sholat sunnah dulu Sholat tahiyatul masjid Ini warming up ini Warming up Anda kalau masuk masjid sesuai, Itu oleh Rasulullah Dilarang itu lari Untuk mengejar supaya tidak ketinggalan Satu rakaat misalnya Tidak boleh Anda tetap saja Bitumanina Bil wakar itu jalan-jalan jalan ke masjid itu begitu masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa. A'udzu alim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma li Seperti itu. Diajari oleh Rasulullah sallallahu ya. Bahkan Anda kalau jalan dari rumah misalnya, apalagi jauh, itu tabah banyak pahalanya. Jadi yang rumahnya lebih jauh ini lebih banyak pahalanya. Terus ada yang tanya, bagaimana Pak kalau naik mobil nih? setiap langkah kan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda tidak usah kemudian jalan di tempat di sini, tidak usah. Hmm. Langsung saja masuk. Hmm. <laughs> Tapi memang begitu kalau semakin jauh itu semakin banyak pahalanya dari perjalanan itu saja sudah diajari oleh Rasulullah, Allahumma inni Allah baj'al fi yamini nuro wa fi shimali nuro wa fi amami nuro wa min tahti nuru wa min fawqi nuru minta cahaya 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 Allahu akbar kalau setiap orang yang ke masjid itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW kemudian pakaiannya itu siap ke masjid ya, ya. ini siap ke masjid apa enggak ini pakaiannya ini di Masjid Al Akbar saya pernah melihat orang ke masjid pakai training ya karena setelah ke masjid tadi jogging Jadi sholatnya ini cuma mampir gitu loh Bukan tujuan utama itu Di situ kan bisa dinilai kan Anda sadar nggak bahwa Anda sekarang ini masuk rumah Allah Nah sekarang Anda sudah kita ini sudah sholat terawih Mudah-mudahan sebulan penuh ya Apakah setelah Ramadan ini Anda semakin bisa menikmati masjid Atau biasa-biasa saja Orang yang tidak betah ke masjid itu artinya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia tidak suka. Betul nggak? Jadi orang yang bisa menikmati masjid itu orang pilihan. Orang pilihan. Jadi anda setiap hari oleh Allah diberi kesempatan ke masjid seperti ini Jangan dikira ini di urusan kecil Jangan dikira ini di urusan biasa Dan kita hari ini nih sehat Saudara-saudara ya Makanya kan Berkali-kali saya bismillahirrahmanirrahim. Berkatakan ada seorang pakar mengatakan orang yang sehat dan bisa ke masjid itu keajaiban katanya. Kalau ada orang sakit itu wajar. Mengerti nggak Karena an saya sekarang ini sehat ini ya. Ini seluruh komponen Sistem yang ada di dalam tubuh saya ini... Semuanya normal ini. Kalau ada sedikit saja yang terganggu... Nggak, saya gak ngebasin nggak, 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 saya. Sakit. Sedangkan komponennya... Gak bisa dihitung Pak. Apalagi selnya ya. Ada seorang pakar mengatakan satu kilo... Tubuh saya, tubuh kita ini... Itu tidak kurang dari satu triliun. Satu triliun. Mik, mikro, makhluk-makhluk kecil. ya Ada bakteria, ada virus, ada sel, ada DNA, ada RNA. Allahu Akbar. Makanya kalau orang itu semakin mendalami apa yang ada di tubuh kita. fi anfusikum afala tubsirun? Allah mengatakan begitu. Itu yang ada di dalam tubuh Anda itu apa Anda tidak berpikir, tidak menalar itu ya. Kalau Anda menalar, kemudian Anda bisa ke masjid, Anda bersyukur. Ya Allah, saya bisa ke masjid. Ketika anda dikasih sedikit saja persoalan oleh Allah, lalu anda tidak bisa ke masjid, anda tidak bisa bekerja. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang perlu saya minta kepada Allah sesudah sholat? Nabi mengatakan, Salallahu al yakinah wal muafata wa mautiya ahadun ba'dal imani khairun min anda minta kepada Allah al-yaqin, keyakinan. Iman itu ditentukan oleh keyakinan kita. Semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat iman kita. Jadi kalau saya umpamakan iman itu seperti lingkaran, maka titik pusatnya itu adalah al-yaqin. Siapa yang paling kuat imannya di sini adalah yang paling kuat keyakinannya. Kenapa banyak orang kikir tidak mau bersodakoh karena tidak kuat keyakinannya. Tapi ketika anda sudah kuat keyakinannya, anda yakin bahwa janji Allah itu pasti, anda pasti suka sodako, anda pasti mau memperhatikan orang lain. Karena itu semuanya akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengajarkan, salulloh hal yakinah, wal muafata, Sehatlah lahir batin sampai di akhirat. Wa ahadun ba'dal iman khairun min Tidak ada pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik dari sehat ya makanya saya sering mengatakan orang yang paling tidak mensyukuri kesehatan itu adalah orang yang merokok alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok ini tidak <silence> ada yang merokok kan ini di luar saya nggak tahu <silence> habis gimana kesehatan yang mahal ini itu dikotori jadi nah itulah saudara-saudara sebenarnya kan selama Ramadan tidak merokok sebetulnya ya Harusnya kan kalau lulus itu kan berhenti merokoknya. Nah kalau tambah nyetet ya saya nggak tahu itu gimana. Itulah Ramadan saudara-saudara. Jadi kita ini perlu bertanya pasca Ramadan ini saya bagaimana? Apakah saya semakin kokoh menuju Siratul Mustaqim? Sebab Siratul Mustaqim itu diartikan oleh Mufassirin ilmu nafi wal amal soleh. Yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh apa maksudnya ini ya kalau orang itu tidak tidak mengerti tidak punya ilmu yang bermanfaat bagaimana bisa jalannya benar dan kalau anda sudah mengerti bahwa ini jalannya lalu tidak mengamalkan enggak sampai juga maka siratul mustaqim itu adalah ilmu yang bermanfaat dan uh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mungkin bisa beramal soleh tanpa ilmu. Oleh karena itu Saudara-saudara ya, seperti ini ini istimewa ini. Rugi orang kalau tidak tidak bisa menikmati majelis zikir seperti ini ya. Karena Rasulullah memberi nama majelis zikir seperti ini Rawdatun min Riyadil Jannah ini taman surga ini kata Rasulullah s.a.w. maka saudara-saudara kembali kepada Al Qur'an kita sudah banyak membaca Al Qur'an di bulan Ramadan dan kalau orang itu membaca Al Qur'an setiap huruf kata Rasulullah hasanah wal hasanah tu bi la alif lam min harf walakin alif harf wal -lam harf wal harf kama kalau orang itu membaca Al-Quran, setiap huruf itu kebaikan. Dan setiap kebaikan diberi nilai sepuluh oleh Allah. Lalu Nabi mempertegas lagi. Saya tidak mengatakan bahwa Alif, Lam, itu satu huruf. Tapi Alif, Lam, itu tiga huruf. Masing-masing ini, itu diberi hasanah dan dilipat-gadakan sepuluh. Jadi Alif, Lam, itu punya nilai pahala tiga puluh. Lalu Anda membaca banyak. Ini untuk apa ini? Membaca banyak ini itu tahdzibun nafas mendidik membersihkan hati kita ini semakin banyak anda membaca Al-Quran semakin bersih nanti semakin banyak pahalanya semakin banyak barokahnya tetapi jangan lupa saudara-saudara at-tahalluq bi akhlaqil Quran ahammu min hifdihi. orang yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlaknya sebagai perilakunya itu jauh lebih bernilai dibandingkan menghafalkan Al-Quran. Anda perlu menghafal Al-Quran. Kita perlu menghafal Al-Quran. Kalau Anda hafal Al-Quran seluruhnya, itu luar biasa. Tapi jangan hanya dihafal dan dibaca saja. Sehingga ada dua kata oleh para ulama dijadikan sebagai pedoman apa saja tujuan kita membaca Al-Quran ini. Kata itu syamma wasya'ah Thamma wasya'ah Tha. Thamma wasya'ah Apa artinya thi'fa? Tha itu artinya thawab Pahala Kalau anda membaca Al-Quran Anda dapat apa? Pahala Dan pahalanya besar Kemudian yang kedua mim Apa mim ini? Huruf mim di sini ini apa? Diartikan oleh para ulama mufassirin Munajah wa masalah Anda ketika membaca Al-Quran itu Anda bermunajat kepada Allah Ketika anda membaca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dhalikal kitabula la fihi hudallil muttaqin Alif Lam Mim Itu kitab Dhalika itu Satu kitab Yang bisa kita baca tercatat di dalam lembaran-lembaran disebut Quran bisa kita baca kitab itu tertulis dalikal kitabu itu kitab yang tinggi martabatnya kitab yang agung dan besar nilainya la roiba fihi tidak ada yang diragukan sedikit pun tidak ada yang diragukan hudan lil mutaqin itu adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa, sekarang kalau kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kan berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. Kita perlu bertanya, ini seberapa banyak saya memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, itu adalah yang munajah wa masalah. Munajah itu munajat kita bermunajat, dan kita mohon kepada Allah dengan Al-Quran itu. Oleh karena itu. Orang yang membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran Ketika imam itu membaca Al-Quran Dia menikmati Dan Rasulullah SAW Setiap kali membaca Al-Quran Kemudian ada ayat tentang surga Rasulullah berdoa minta masuk surga Ada ayat tentang neraka Rasulullah berdoa Ya Allah Allahumma ba'idna minan nar jadi ada dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian saudara-saudara, kita itu menikmati Al-Quran. Jadi kata min, thamma, nya itu pas pahala pasti dapat pahala kemudian mimnya munaja wa mas'alah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ketika kita membaca sudah melaksanakan itu sekarang yang syid itu syifa syifa itu artinya kesembuhan sehingga Alquran itu dijadikan sebagai ruqyah Anda kalau sakit ya Kemudian anda meniru Rasulullah SAW. Rasulullah kalau akan tidur itu membaca al ikhlas, al falak, an nas. Kemudian ditiupkan di tangannya lalu digosokkan di seluruh tubuhnya. Itu namanya ruqyah. Coba anda laksanakan itu. Anda kalau setiap tidur seperti itu, insya Allah terjaga, terjaga. Ada orang tidur kemudian meninggal dunia. Ada enggak? Kalau dia sebelum tidur itu berdoa menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah matinya ini husnul khotimah. Tapi kalau tidur nggak pakai cara, nggak pakai program, langsung tidur blak blak saja ya beda kan? Ya. Ya, Rasulullah mendidik kita, kalau anda mau tidur, anda berwudhu dan itu tidak tidak sederhana. Ada yang mengatakan baru wudhu sudah batal lagi. <laughs> belum tidur. Jadi memang di sini kalau anda tidur dalam keadaan suci istimewa. Lalu berdoa, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada syaa ah. sama syaa. Ah. Setelah shin, kemudian syaa ah ada dua ain. Ain yang pertama adalah ilmu. Allah Akbar Kalau berbicara tentang ilmu dalam Al-Quran Gak bisa dihitung suster ya Dan semakin banyak kita membaca Al-Quran Itu semakin dibuka nanti ilmunya oleh Allah Kenapa banyak orang membaca Al-Quran Kok tidak dibukakan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tergantung kebersihan hatinya Tergantung keikhlasan dia membaca Dan tergantung Pemahamannya oh, tentang Al-Quran maka kita harus belajar Al-Quran berapapun usia anda. Saya sampaikan nasihatnya, anda akan rugi nanti di akhirat kalau anda tidak berusaha untuk belajar Al-Quran ini. Dan orang yang belajar membaca Al-Quran kemudian sulit, kata Rasulullah, melafalkan huruf sin sulit, melafalkan ain sulit, itu dapat pahala dua, pahala membaca dan pahala kesulitan. Sampai di situ. Jadi Anda rugi kalau tidak belajar Al-Qur'an. Jadi ain yang pertama itu ilmu. Bahrun la sahilalah. Al-Qur'an itu seperti samudra yang tidak bertepi. Samudra yang tidak bertepi dan yang terakhir Saudara ain amalun tatbiq. Ini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana ini beberapa ayat dari surat Al-Fatihah tadi dan coba Anda implementasikan Anda terapkan itu setelah ini kalau Anda itu mau lebih menikmati sholat supaya lebih khusyuk pelajari Al-Fatihah minimal Anda harus mengerti surat Al-Fatihah itu eh dinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan minal nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa ulaika ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya orang-orang ya Allah yang engkau beri kenikmatan dari golongan nabi dari golongan siddiqin orang-orang yang soleh wasyuhada orang-orang yang mati syahid dan solehin orang-orang yang yang selalu berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah lalu Anda mengerti Ehdina siratul mustaqim Siratul an'amta alihim Jalannya mereka itu ya Allah Supaya kita sama dengan mereka di surga ya. Kemudian Ghairil maghdubi alihim Bukan jalannya mereka yang kau Mereka yang mengerti Tapi tidak mengetrapkan Al-Quran Atau mereka yang sesat jalannya Kenapa sesat? Tidak belajar mengira benar tetapi salah. Makanya sekali lagi saya sampaikan kepada Anda semuanya termasuk diri saya sendiri. Jangan berhenti belajar al-Islam. Dan belajar al-Islam itu artinya belajar al-Quran. Semakin dekat Anda dengan al-Quran, semakin cinta Anda dengan al-Quran, itu tandanya Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda ingin mempertanyakan ya saya ini sudah cinta nggak kepada Allah dan Rasulnya jawabannya tidak sulit anda cinta Quran apa enggak kalau anda itu cinta kepada seseorang ya anda senang dengan ucapannya anda senang berjumpa dengan orang itu ya kan anda senang dengan rumahnya anda senang dengan anaknya ini manusia ini lalu pertanyakan sekarang apa saya cinta kepada Allah. Terus bagaimana nasibnya orang yang tidak cinta kepada Allah? Maka sebagai closing statement penutup ya saudara ya, berusahalah bagaimana supaya saya dicintai Allah. Begitu. Kalau anda ingin surga setiap hari, anda baca di dalam Al-Quran. Allah itu cinta kepada siapa? Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Apa anda sudah bertakwa apa belum? Sejauh mana anda bertakwa? Inna Allah ma'as sabirin Inna Allah yuhibbul sabirin Allah suka dengan orang sabar Anda sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, enggak dicintai ya Allah Inna Allah yuhibbul muhsinin uh, Warahmatullah qaribun minal muhsinin Allah suka dengan orang yang berbuat baik Muhsin itu tinggi Jadi orang muhsin itu Bukan hanya memenuhi kewajiban Tapi lebih dari itu Sudah sholat Masih ingin nambah sholat, sholat sunnah Sudah sholat sunnah kok beliau Masih ingin tahajud Sudah tahajud masih ingin sholat duha Masuk sholat duha masih ingin sholat tahiyat dan Masih terus begitu Ingin terus bertambah 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 Itu muhsin Orang muhsin itu saudara Gak usah diminta dia tahu orang ini perlu diberi Itu muhsin tinggi sekali mesin mesin itu tingkatnya tinggi. Dan kalau anda sudah bisa menjadi sabar, menjadi mutakin, menjadi muhsinin, anda nanti dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah itu, apalagi yang mau diharapkan selesai. Kalau anda bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu selesai. Nah saudara, saya cerita sedikit untuk dibawa pulang. Ini pernah viral walaupun ini cerita tentang terkait dengan mimpi di Maroko itu ada seorang ulama dia memimpi Rasulullah berturut-turut sampai tiga kali dan dia menyebutkan satu orang ini satu orang disebutkan lalu orang itu di Mekah lalu dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu kamu ya orang itu Hi huwa min ahlil jannah Rasulullah mengatakan begitu Orang itu orang surga katanya Nah kemudian Karena sudah tiga kali Datang orang ini ke Mekah Ini bukan hadis ya Tapi ini cerita Dan yang menceritakan ini para ulama Dan sudah beberapa waktu yang lalu Viral di, di Youtube ini Kemudian bertemu dengan Ulama-ulama di Mekah Bertanya tentang orang tersebut Yang disebutkan itu di mana orang ini namanya si Fulan Lalu ini tinggalnya di salah satu tempat disebutkan juga. Lalu orang ini diantarkan oleh beberapa ulama pergi ke tempat orang ini. Sebut saja misalnya di Gayung Sari begitu ya. Ditanyakan ke kanan kiri, kanan kiri, "Aina hadza fulan?" Ini orang ini. Mana orang ini? Dan orang-orang itu melihat yang datang ini para ulama heran, orang yang mengerti siapa orang itu tuh heran. Loh, ada kok mencari orang itu? Dia itu bukan ustadz, bukan ulama, Kok oh, anda mencari ini? Ya saya harus ketemu orang ini. Akhirnya ditunjukkan dan bertemu dengan orang itu. Orang itu orang biasa, bahkan agak dikenal kurang santri, bukan ahlul masjid. Orang itu sesuai. Lalu ditanya, anda namanya Fulan betul ya? Lalu orang ini yang dari Maroko ini mengatakan ada kabar baik bagi anda tapi tidak akan saya sampaikan sebelum Anda berjanji Anda harus jujur kepada saya. Apa yang Anda kerjakan? Lalu orang ini keheranan. Saya ini orang biasa dibilang. Ya. Terus dia, dia sampaikan, "Anda min jannah. Anda ini diumumkan disampaikan oleh Rasulullah yang saya lihat di mimpi tapi tiga kali anda itu minahil jannah anda orang surga kaget orang ini coba anda ceritakan kepada saya dia bilang ya saya ini tidak ada yang baik dari diri saya ini coba anda ingat-ingat ternyata saudara, saudara setelah di coro ini didedes didedes itu apa itu didesak didesak Didesa. dia menceritakan dia bilang saya saya ini pekerja, dia bilang. Gaji saya ya bukan gaji yang besar. Lalu tetangga saya itu ada seorang janda ditinggal oleh suaminya punya anak lima atau berapa gitu. Lalu saya kasihan dengan janda itu. Sejak janda itu ditinggal suaminya, saya berjanji gaji saya saya bagi dua. Satu untuk keluarga saya, satu untuk orang itu. Itu saja. Kenapa ini kok lalu berharga tinggi? Allah suka. Di dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, "Idza aradtum rahmati farhamu khalqi." Kalau kalian ingin mendapat rahmatku, rahmati makhlukku ini, apalagi manusia. Apalagi orang yang sudah susah seperti ini Jadi orang ini menikmati gajinya orang ini 50% Oh barangkali ini Terus orang ini suruh mandi Kamu saya ajak umroh Orang Mekah ini tapi mungkin agak jauh dari Masjidil Haram Dia umroh saudara-saudara. Menangis terus orang ini Kok saya dikatakan seperti itu Umroh dia Setelah umroh pokoknya saya tidak ingat pasti apakah Rasulullah mengatakan supaya diajak umroh Tapi orang ini diajak umroh Dan ulama-ulama ini mengantarkan orang ini umroh semuanya Setelah umroh Dia akan pulang dia mengatakan Menangis dia ini Bertobat, menangis, bertobat Saya mau sholat lagi Saya mau sholat lagi Sampai yang tunggu saja Lalu dia sholat lagi di depan Masjidil Haram Di depan Ka'bah itu dia sholat Sholat dengan khusyuk, sholat Sujud itu nggak berdiri-berdiri sujud itu nggak nggak bangun bangun ya ditunggu 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 tahu-tahu dia terjatuh begini dan dia mengakhiri hidupnya Allah Akbar ini bulu kuduk saya terberdiri saudara ini Allah kalau sudah cinta kepada seseorang dan dia bertauhid Berapapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu jangan sombong atau mengandalkan kita sudah banyak apa namanya amalnya sudah banyak pahalanya kita harus terus minta ehdinas suratul mustaqim kita harus terus minta kepada Allah Allahumma dunubi tiap hari Allahumma irhamni ya Allah berilah saya rahmat seperti itu hidup kita insya Allah nanti bisa menjadi orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanakullahumma bihamdika nashadu an ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walafu minkum وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته